Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Baik, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Masih di surat At-Taubah ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. Ma 'alal muhsinin min sabilin wa Allahu ghafurur rahim. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ
تحملهم كنت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون Dua ayat aja. Pembahasan di surah At-Taubah ini masih seputar peristiwa yang ada hubungannya dengan perang Tabuk. Jadi peristiwa perang yang banyak disinggung di ayat surat At-Taubah ini, sekali lagi, adalah perang yang dimaksud adalah perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. Perang antara umat Islam berhadapan dengan pasukan Romawi. Ya, jadi yang dilawan saat itu adalah pasukan Romawi. Nah, perang ini dipicu karena sakit hati kelompok Romawi yang saat itu dipimpin oleh Hirkol atau Heraklius, ya. Jadi tahun ke-6 Hijrah mereka kalah. Jadi tahun 6 Hijrah perang dengan umat Islam Romawi kalah. Nah, maka di tahun ke-9 mereka menyusun kekuatan kembali, mencari dukungan dari negara lain, lalu mereka berusaha untuk menginvasi umat Islam, menginvasi wilayah Islam. Maka di tahun ke-9 Hirkol atau Heraklius ini, nah, dia berusaha menduduki Jazirah Arab, ya. Jadi yang berhasil diduduki saat itu adalah Irak, Mesir, Damaskus. Lalu di mereka membuat basis pertahanan di Semenanjung Palestina. Nah, mendengar kabar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara pribadi beliau berakhlak mulia, santun, tidak mau berdiam diri. Tidak mau membiarkan mereka ini sampai ke Madinah. Nah, ini kan masih jauh dong. Ya, kalau dibiarkan nanti kekuatan mereka akan tambah. Maka Rasulullah mengumumkan perang. Kita akan hadang mereka. Gitu. Inilah yang terjadi, perang Tabuk itu. Jadi saat Rasulullah mengumumkan perang bahwa kita akan menghadang pasukan Romawi, walaupun saat itu masih dirahasiakan di mana tempatnya. Oh, jarak antara Madinah Palestina kan jauh. Ya. Jauh sekali. Nah, di mana akan perang? Nah, maka Rasulullah umumkan itu, saat Rasulullah mengumumkan perang di Masjid Nabawi bahwa kita akan melawan orang-orang Romawi di Masjid Nabawi itu, ya, penuh sesak masjid itu. Nah, jadi yang digambarkan bahwa
Kemarin orang-orang yang beriman bersama Rasulullah, mereka siap untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Itu banyak sekali harta yang terkumpul saat itu. Banyak orang-orang yang siap berjihad dengan Rasulullah SAW, walaupun, nah, minggu yang lalu, ya, di ayat sebelumnya, ternyata perang ini juga memunculkan kelompok orang munafik. Ada banyak orang yang juga keberatan dengan perang ini. Bahkan banyak yang secara langsung datang ke Rasulullah terang-terangan tanpa ada rasa malu untuk minta izin. Saya mohon maaf, gak bisa ikut. Ada yang jujur karena memang tidak mampu, karena kemiskinannya. Itu. Ya, ada juga yang ya karena pura-pura aja, malas untuk perang. Termasuk diantaranya orang-orang kaya. Nah, jadi konglomerat-konglomerat yang takut kehilangan harta datang minta izin. Enggak apa-apa dah. Ya, kita mah di sini aja jaga sama ibu-ibu. Nah, jadi konglomerat-konglomerat yang takut kehilangan harta, mereka keberatan. Nah, apa yang menjadi keberatan orang-orang munafik? Karena mereka melihat perang ini tidak menguntungkan buat mereka. Berat ini. Kenapa? Karena tempat yang ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk peperangan itu adalah Tabuk. Tabuk ini adalah batas pertengahan antara Madinah dan Damaskus. Di mana jaraknya dari Madinah ke Tabuk itu adalah 760 km. Ya. Jadi lebih jauh dari jarak Makkah Madinah itu. Ya. Ya Makkah Madinah aja berapa? 400-an kan, 450 Pak nih. Ini 760 kilo. Ya, dalam cuaca yang panas saat itu, jarak yang ditempuh juga sangat jauh. Dan ya belum tentu akan mendapatkan kemenangan perang. Makanya berat Tabuk itu, perang Tabuk ini. Sehingga buat orang munafik, ya ini dianggap, waduh, gak akan menguntungkan kita lah. Udah gak usah ikut. Gitu. Nah. Nah, namun demikian, ya, ada juga di antara mereka yang memang secara syariat diterima udzurnya, alasannya, walaupun mereka tidak datang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak dianggap berdosa karena tidak ikut dalam peperangan. Nah, kalau orang munafik ini kan mereka berdosa gitu karena tidak ikut perang itu, atau kalau ada orang yang beriman ikut-ikutan dengan mereka gitu, ya mereka berdosa padahal mereka punya kemampuan. Ayat sebelumnya tuh, orang kaya padahal dengan harta mereka bisa, bahkan fisik mereka juga sehat, tapi tidak mau. Mereka lebih memilih tidak ikut perang. Nah, siapakah mereka yang diizinkan oleh syariat tidak ikut dalam peperangan? Tuh, ketika ada seruan jihad misalnya, dan tidak dianggap berdosa, mereka tetap berada di tempat tinggalnya. Nah, inilah ayatnya. Laisa 'alal du'afa'i wa la 'alal mardha wa la 'alal ladzina la yajidun. Laisa 'alal du'afa, bismillah. Laisa, tidak ada. Nah, arti yang diartikan dosanya itu di sini sebenarnya, nanti depan lo haraj ya, tapi didahulukan. Laisa 'alal du'afa'i wa la 'alal mardha wa la 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun haraj. Nah, haraj itu dosa. Maka diartikannya tidak ada dosa karena tidak pergi berjihad untuk perang. Siapa? Ad-du'afa. Pertama, orang-orang yang lemah.
lemah secara fisik. Baik itu anak-anak, kaum wanita, dan siapa lagi? Ad-du'afan, orang yang lanjut usia. Ya, orang yang lanjut usia. Termasuk di antara ad-du'afa adalah mereka yang secara fisik dianggap tidak memiliki kecakapan untuk berperang karena cacat. Ya, pincang. Nah, nanti ada kisah tentang sahabat yang pincang, ya. Saya sudah ceritakan minggu lalu. Jadi ad-du'afa itu orang lemah. Artinya mereka ini walaupun tidak ikut perang, walaupun mereka tidak minta izin, sudah dimaafkan. Ya, sudah dimaafkan oleh syariat, tidak dianggap berdosa kalaupun tidak ikut perang, ya. Ad-du'afa. Nah, wala 'alal mardha, tidak juga orang-orang yang sakit. Mardha adalah jamak dari marid. Artinya orang yang sakit, al-marid, ya, jamaknya al-mardha, orang-orang yang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, tidak juga orang-orang yang tidak memperoleh harta benda yang dapat mereka infakkan atau dapat mereka nafkahkan. Bahkan mungkin untuk mengurusi keluarga mereka pun mereka kesulitan. Jangankan untuk membantu perang. Nah, seperti yang kemarin itu, karena kemiskinan alasan mereka. Tapi ada yang memang betul-betul itu jujur, ada yang hanya alasan saja. Idza nasahu lillahi wa rasulih, tapi dengan catatan, dengan syarat. Apa syaratnya? Idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, yakni apabila mereka bersikap jujur kepada Allah dan Rasulnya. Nanti kita lihat penjelasannya seperti apa maknanya. Nasahu lillahi wa rasuli. Ma'alal muhsinina min sabil, wallahu ghafurur rahim. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan di jalan Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan kata ad-du'afa bahwa yang dimaksud dengan ad-du'afa itu al-masyayikh wal-ajaza. Jadi orang-orang yang sudah lanjut usia dan orang-orang yang lemah. Nah, dikatakan pula mereka adalah as-sibyan, anak-anak. Kemudian wala 'alal mardha wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiqun, yakni al-fuqara, yang tidak memperoleh apa yang mereka infakkan. Yaitu yang dimaksud adalah orang-orang fakir. Oke, jadi sekali lagi makna ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya memberikan ancaman terhadap orang-orang yang mutakhallifin, orang-orang yang tertinggal tidak ikut dalam peperangan, wa tawa'ada bil adzabil alim, bahkan Allah memberikan ancaman dengan azab yang pedih. Alladzina lam ya'taziru, yaitu orang-orang yang mereka sebetulnya tidak memiliki uzur, tidak memiliki alasan yang bisa diterima oleh syariat. Maka di ayat-ayat ini Allah menyebutkan annahu la haraja 'ala ashabil a'dzar, bahwa tidak dianggap berdosa jika tidak ikut dalam peperangan bagi mereka yang memiliki uzur, wahum ad-du'afa, yaitu mereka adalah kaum yang lemah. Kasyuyukh, seperti para syekh. Nah, syuyukh ini dianggap mereka ini adalah
Orang-orang yang keadaan mereka kemungkinan besar sudah lemah. Artinya begitu ya. Walaupun tidak semua. Walaupun tidak semua. Kadang masih kuat ya. Walaupun sudah 60. Wal mardha, orang-orang sakit. Wal umyan, orang buta. Nah, yang buta termasuk salah satu di antara sahabat yang buta itu yang memaksa mau ikut perang juga ada Abdullah ibnu Ummi Maktum namanya. Wa dzul araj, serta orang yang memiliki pincang. Wal fuqara, serta orang-orang fakir. Alladzina la yajiduna ma yunfiqun, yang mereka tidak bisa menemukan atau tidak bisa memperoleh apa yang dapat mereka infakkan. Nah, ayat lain yang juga ya sama senada dengan ayat ini kita bisa temukan di surat Al-Fathu ya, ayat ke-17. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Laisa 'alal a'ma haraj, tidak ada dosa bagi orang yang buta. Wala 'alal a'raj, tidak juga bagi orang pincang. Wala 'alal marid, tidak juga orang yang sakit harajun dosa. Termasuk ayat yang bersifat umum yang menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidaklah membebani kepada seorang pun kecuali sebatas kemampuannya. Artinya orang-orang yang sudah di luar batas kemampuan dia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan tidak dianggap berdosa jika tidak mampu melakukan itu. Ya, tidak mampu melakukan itu. Tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian walakin bisyarti nushihim lillahi wa rasuli. Hanya saja tadi ayat memberikan syarat. Mereka yang dikategorikan ashabul a'zar, orang-orang yang memiliki uzur, yang diterima alasan mereka, bahkan walaupun tidak minta izin untuk tidak ikut perang, dengan catatan syaratnya adalah mereka menunjukkan sikap apa tadi? Nushun. Apa nushun? Ikhlas, dan artinya adalah jujur kepada Allah dan Rasulnya. Di mana Allah menyatakan tadi di ayatnya, idza nasahu lillahi wa rasulih. Nah, makna nushi, nah, maknanya an-nushu tadi adalah ta'atuhuma fil amri wan nahyi wa tarkul irjab wat tasbih wad di'ayah al mudadat lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Jadi maksudnya nushun itu adalah bersikap jujur kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan sikap ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, yakni dengan syarat mereka orang-orang yang dianggap punya uzur itu, pertama mereka taat kepada Allah dan Rasul, tetap lakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu bahkan dalam keterangan lain, mereka yang dianggap dengan punya catatan harus nushu atau menunjukkan sikap jujur itu adalah tetap berdiam diri di tempat tinggal dengan tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka siap untuk berbuat baik kepada keluarga para mujahid yang ditinggalkan dalam peperangan. Itu. Jadi keluarga orang-orang yang suaminya ikut dalam perang, mereka yang membantu kebutuhannya. Wa tarkil irja. Jadi artinya tetap apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tetap mereka perhatikan itu. Lalu berikutnya apa lagi? Yang dianggap sikap
jujur kepada Allah dan Rasul itu adalah tarkul irjab wat tasbit wat diaya, yaitu meninggalkan sikap irjab. Apa irjab itu? Adalah perbuatan yang dapat melemahkan semangat para mujahid atau kaum muslimin secara umum. Nah, jangan melakukan tindakan yang justru akan melemahkan, terutama orang-orang yang ada di tempat tinggal misalnya, dengan menyampaikan isu-isu negatif, termasuk tuh umpama ya mereka yang tidak ikut perang nih, padahal mereka punya uzur sudah diterima alasannya dan tidak dianggap berdosa, malah bikin isu yang membuat cemas keluarga mujahidin ditinggalkan. Wah, kayaknya kaum muslimin kalah nih, misalnya begitu. Ya, ya paling mungkin kan dengan omongan kalau zaman dulu. Ya kalau hari ini, wow, dengan tulisan. Waduh, buat postingan yang bikin resah umat Islam. Ya, ya, ya kan sekarang mah perangnya di media, kan? Wow, perangnya di media. Nah, makanya kalau kita memang tidak bisa ikut berjihad termasuk di media, jangan termasuk juga kelompok yang juga melemahkan umat Islam gitu ya, melemahkan umat Islam. Nah, jadi salah satu di antara kriteria orang munafik itu adalah itu ketika ada kesempatan untuk bisa melemahkan umat Islam, nah mereka akan melemahkan itu. Nah, ya kan hari ini tidak sedikit yang seperti itu kan? Ketika ada umat Islam itu yang tersudutkan, ya, yang terpojokkan misalnya, tidak mendapatkan keadilan. Nah, ketika ada orang-orang Islam lain yang justru membuat semakin terpuruk keadaannya, melemahkan dia, bukannya mendukung, gitu. Ya, hati-hati, itu sikap munafik yang begitu. Ya, sikap munafik. Kenapa? Karena hari ini, Bapak, ya, hari ini jamaah sekalian, itu kebatilan itu banyak disuarakan, dan kebatilan yang banyak disuarakan maka satu saat akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka jika orang-orang yang mengerti tentang kebenaran, jika mereka hanya berdiam diri saja tidak mau menyuarakan kebenaran, maka orang-orang yang benar itu akan tersudutkan. Ya. Jadi hari ini orang-orang yang benar, orang-orang yang baik itu seperti ada di tepi jurang. Ya, kenapa? Karena yang banyak diangkat, yang banyak disuarakan itu adalah kebatilan, sesuatu yang tidak benar, tapi diangkat seolah-olah ini yang benar. Ya, hati-hati dengan situasi yang ada saat ini. Bahwa Al-Quran menyatakan, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil." Katakanlah bahwa yang hak itu datang, maka yang batil pasti akan musnah. Nah, jangan hanya meyakini bahwa kebatilan itu akan hancur, tapi harus juga dipahami bahwa akan batil, akan hancur itu kalau ke yang haknya itu datang. Gitu kan? Artinya apa? Yang haknya mau menampakkan diri. Jadi kalau orang-orang yang mereka berbuat batil, mereka berani menunjukkan kebatilannya, maka orang-orang yang baik mesti lebih berani untuk menunjukkan kebaikannya. Itu ya. Jadi jangan kalah kita. Itu untuk melakukan kebaikan yang kita yakini ini benar. Kenapa? Karena kalau kebatilan dibiarkan, banyak disuarakan, banyak didukung misalnya, sementara orang-orang yang baik, orang yang tahu tentang kebenaran hanya diam saja, kapan batilnya ini akan lenyap? Jadi batil ini akan lenyap kalau banyak juga yang menyuarakan kebenaran. Insyaallah. Kita kembali ke sini. Di irjab nih ya. Sikap irjab itu. Jadi tindakan yang dapat melemahkan kaum muslimin. Tasbit yang membuat takut. Ya, tadi termasuk menimbulkan isu negatif. Ya. Berbagai hal yang dapat melemahkan Rasulullah, kaum mukminin, serta yang dapat melemahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela orang-orang yang berbuat kebaikan. Ailaisa 'ala man ahsanu fi takhallufihim li'annahu awalan bi'udhrin syar'iyyin wa thaniyan hum muti'una lillahi wa rasulih wa thalisan qulubuhum wa wujuhuhum ma'allahi wa rasulih. Siapa muhsin itu? Ya, muhsin itu adalah orang yang menunjukkan sikap jujur kepada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka tidak ikut perang. Yang tadi sudah dijelaskan pengertiannya. Nah, mereka ini tidak punya alasan untuk dicaci. Kenapa? Ya, karena mereka tidak ikut perang. Pertama, karena mereka punya uzur secara syar'i, diterima oleh syariat. Kedua, karena mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, orang yang taat kepada Allah dan Rasul tidak punya hak untuk dicaci, untuk dimaki. Ya, nggak boleh kita mencaci orang yang secara lahir dia tampak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, qulubuhum wa wujuhuhum ma'allahi wa rasulih wa in takhallafu bi ajsadihim lil uzri. Hati dan wajah mereka itu bersama Allah dan Rasulnya. Yakni maksudnya wajah adalah diri. Hati dan diri mereka itu bersama Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka tertinggal tubuhnya di Madinah, tidak ikut dalam peperangan karena uzur. Ya. Makanya ada keterangan dalam satu hadis Nabi mengatakan, nih, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud dari Anas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fi. Kalian telah meninggalkan di Madinah beberapa orang yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, tidaklah kalian menginfakkan satu infak, satu nafkah, tidaklah kalian menembus satu lembah, kecuali mereka yang ada di Madinah itu juga hakikatnya ada bersama kalian. Artinya mereka juga sama mendapatkan pahala seperti kalian, padahal raga mereka tertinggal di Madinah, tetapi mereka dapat pahala yang sama. Kenapa? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah. Ya Rasul, bagaimana mungkin mereka itu dianggap ada bersama kami, kita di sini, sedangkan mereka di Madinah? Maka Nabi katakan, habasahumul uzru. Mereka itu tertahan fisiknya di Madinah karena uzur, tetapi hatinya meronta ingin sekali datang untuk ikut berjihad. Gitu. Niatnya kuat. Itu bahwa kalau mereka sehat, kuat, akan ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu niat yang dihitung oleh Allah. Karena niatnya lurus, niatnya baik, sekalipun mereka tidak ikut, tetap dianggap sama ikut bergabung. Makanya paling tidak gitu ya, hadirkan selalu niat-niat yang baik di hati kita. Jadi jangan sampai ada niat buruk ya di hati. Hari ini Sabtu, oh siang berarti nanti ada pengajian, saya mau hadir misalnya. Dari subuh udah diingat. Supaya fokus, diniatkan. Jadi ingat setiap minggu tuh Sabtu ada ngaji, ya. Jadi kalau memang diniatkan itu, ya, kita pasti akan menyempatkan. Insya Allah ngajinya akan manfaat. Karena mohon maaf ya, banyak orang itu ngaji hanya kalau sempat. Nah, bukan menyempatkan, tapi ya kalau sempat aja lah. Itu kalau sempat, gitu. Kalau pas kebetulan.
Oh, jangan dong, ya. Ngaji itu kita mesti serius, gitu. Kita mau menambah ilmu, ya. Oh, tahu jadwalnya udah tahu, gitu. Oh, berarti setiap Sabtu saya harus menyempatkan diri. Gitu. Baik, laqad taraktum bil madina aqwaman masirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum. Nah, jadi ini terkait dengan tadi keterangan bahwa di Madinah itu ada orang-orang yang tertinggal, tetapi alasan mereka karena uzur, ya. Karena uzur syar'i. Lalu alasan kedua, mereka tidak pantas untuk dicaci karena mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan alasan ketiga, hati dan jiwa mereka bersama Allah dan Rasulnya sekalipun tubuh mereka tertinggal di Madinah. Fahaulai ma'alaihim min tariqin ila intiqasihim au aziyatihim bihalin minal ahwal. Maka mereka ini tidak ada jalan untuk menganggap mereka ini punya kekurangan, atau tidak ada jalan, tidak ada alasan untuk menyakiti mereka dengan cara apapun. Nah, termasuk wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Termasuk juga tidak ada dosa dan tidak pantas untuk dicela. Siapa? Alladzina idza ma atauka, orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, litahmilahum, agar engkau memberi mereka kendaraan atau agar engkau mengikut sertakan mereka dalam perang. Kulta, lalu kamu katakan kepada kelompok ini, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak memperoleh kendaraan untuk bisa membawa kalian. Ini kata Rasulullah, ya. Nah, jadi gini, tadi ayat yang 91 akhirnya menyatakan orang-orang yang masih termasuk golongan muhsin, itu yang berbuat baik, yaitu walaupun nggak ikut perang tapi mereka tetap ibadah, tetap taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, begitu. Bahkan jika punya kemampuan membantu keluarga yang ditinggalkan perang, mereka bantu. Mereka tidak punya alasan untuk dicaci karena tidak ikut perang, gitu. Termasuk juga yang tidak punya alasan untuk dicaci, tidak pantas untuk dicaci adalah orang-orang yang mereka ini datang kepada Nabi tujuannya agar mereka dilibatkan ikut dalam perang, tapi Rasul sendiri tidak mengizinkan. Gitu, ya. Siapa mereka? Inilah kelompok yang dalam satu keterangan disebut, ya, kelompok ini adalah al-bakkaun. Siapa mereka? Orang-orang yang menangis. Al-bakkain atau al-bakkaun, ya. Siapa mereka? Mereka yang dimaksud katanya ada 7 orang sahabat. Sumu al-bakkain. Mereka ini disebut al-bakkain, orang-orang yang menangis. Di antaranya ada Maqil bin Yasar, ada Sakhar bin Khansa, ada Abdullah bin Ka'ab al-Ansari, ada Ulbah bin Zaid al-Ansari, ada Salim bin Umair, ada Sa'labah bin Ghanamah, ada Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, innallaha qad nadabana ilal khuruji ma'aka fahmilna, ya Rasulullah. Allah telah mendorong kami untuk keluar meninggalkan rumah kami bersama engkau, ya Rasul. Maka ajak kami ikut bersamamu. Fahmilna. Ajak kami, ya Rasulullah, ikut bergabung bersama pasukan itu. Padahal mereka tidak punya kendaraan. Mereka tidak punya harta kekayaan. Tuh. Jadi semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa.
Jadi mereka tidak punya kendaraan tetapi ingin diikutsertakan. Itu. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang makna litahmilahum. Ibnu Abbas mengatakan sa'aluhu an yahmilahum 'alad dawab. Mereka meminta Nabi agar Nabi mengangkut mereka di atas kendaraan. Artinya mereka meminta agar Nabi menyediakan. Bahkan ada lagi yang menafsirkan maksudnya, kan mereka enggak punya kendaraan nih. Sa'aluhu an yahmilahum 'alal khifaf al-marfu'ah wan ni'al al-makhsufah. Mereka minta izin ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajak kami ya Rasul, ikut serta bersama Anda, bersama mereka para sahabat yang ikut berjihad. Enggak apa-apa, kami pakai sendal saja yang kami punya." Gitu. Enggak apa-apa, kami cuma pakai sepatu yang ditambal aja. Pakai sendal yang dibalut dengan kain itu. Enggak punya kendaraan, tetapi semangat jihadnya luar biasa. Jarak 760 km, Pak. Bayangkan. Ya. Ya kan enggak main-main itu kalau jalan kaki. Boro-boro sudah 60 km ya. 3 kilo aja. Oh, lecet-lecet kita. Nah, makanya di kisah perang Tabuk ini luar biasa, ya. Sampai-sampai ada sahabat yang pernah saya ceritakan juga kan kakinya sampai pecah-pecah itu. Berdarah-darah dan mereka membalut kakinya dengan kain itu. Tapi tetap semangat, Masya Allah, ya. Maka Nabi katakan kepada mereka nih, la ajidu ma ahmilukum alai. Ya Allah, kata Nabi, mohon maaf. Aku enggak bisa mengangkut kalian karena enggak ada kendaraan yang bisa mengangkut kalian. Maka apa yang terjadi kemudian? Yang tujuh orang ini tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Lalu mereka pun kembali dengan mata mereka bercucuran air mata karena sedih tidak bisa ikut perang. Tuh, ya. Jadi orang yang baik, orang yang soleh, ketinggalan berbuat baik itu sedih, Pak. Ya. Ya. Nah, inilah makanya dipuji oleh Allah, ya. Mereka ini disebut secara khusus. Kenapa? Kesedihan itu, air mata mereka itu adalah air mata yang tulus. Tuh, bukan air mata buaya itu supaya mereka diperhatikan, bukan pura-pura, tapi sedih karena mereka betul-betul sedih karena tertinggal tidak bisa melakukan kebaikan yaitu ikut jihad. Wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak mendapatkan harta yang bisa mereka infakkan. Nah, termasuk keterangan ini juga, ya, ada yang mengatakan bahwa mereka yang termasuk kelompok Ashabul A'zar ini tadi adalah orang yang memiliki kelemahan atau orang yang memiliki kekurangan karena pincang, ya, karena pincang. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam keterangannya bahwa ada sahabat bernama Ibnu Ummi Maktum, katanya kharaja ila Uhud, dia keluar datang ke Uhud, wa huwa rajulun a'ma, dan dia adalah orang yang buta, wa talaba an yu'ta ar-rayata liyahmilaha, bahkan dia minta kepada Rasulullah untuk diberikan rayah supaya dia pegang, dia akan bawa. Itu, enggak apa-apa, saya bawa bendera aja Rasulullah. Saya enggak bisa pegang pedang, saya enggak bisa pegang tombak, saya enggak bisa melakukan apa-apa, tapi saya bisa pegang bendera. Dah, saya ikut. Buta padahal. Ya. Ibnu Ummi Maktum. Ada lagi? Ya. Namanya Amr bin Jamuh. Ya, wa kharaja Amr bin Jamuh wa huwa a'raj. Ya, Amr bin Jamuh ini pincang. Kharaja ila Uhud.
dia pun datang ke Uhud. Nah, jadi mungkin tempat Nabi mengumpulkan pasukan itu di situ, di Uhud itu ya. Dia mengatakan, innallaha qad azzarak. Rasul mengatakan kepadanya, innallaha qad azzarak. Amar, Allah sudah menerima uzurmu, wahai Amar. Artinya, kamu enggak apa-apa, enggak usah ikut perang, Amar. Kamu kan pincang. Gitu. Apa jawab dia? Wallahi, la ahfiranna bi'arjati hadhihi fil jannah. Ya Rasulullah, demi Allah. Kepincangan saya ini, ya Rasulullah. Dengan pincang saya ini, saya ingin menorehkan itu tanah surga dengan kepincangan ini, katanya. Saya ingin dengan kaki pincang ini menorehkan bekas-bekas jihad saya tuh. Luar biasa ya. Semangatnya walaupun pincang, walaupun punya kekurangan. Nah, ini yang perlu kita ambil sebagai pelajaran. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, cuma dua ayat aja. Ya. Yang pertama, tidak ada dosa karena tidak ikut berperang bagi orang-orang yang memiliki uzur, seperti yang Allah sampaikan di Al-Quran surat Al-Fathu ayat ke-17. Tadi sudah saya sampaikan ya. Dan juga di ayat ini, surat At-Taubah ayat ke-91. Dengan syarat, mereka tetap taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai kemampuan, jujur kepada Allah dan Rasulnya dalam ucapan dan tindakan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat melemahkan semangat dan menebar ketakutan di kalangan kaum muslimin. Nah, jadi di antara sikap yang dianggap berarti menyalahi dan dianggap akan berdosa, ya, adalah tindakan-tindakan yang dapat menebar ketakutan di kalangan kaum muslimin. Nah, lalu yang kedua, menunjukkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal tawadhu'nya beliau. Tawadhu' dalam arti apa? Selalu apa? Menerima siapapun yang datang, kan begitu ya? Dan menyikapi mereka dengan baik. Menunjukkan belas kasihan serta sikap ihsannya beliau kepada kaum mukminin. Dan yang ketiga, menjelaskan keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik muhajirin maupun ansar, dalam hal keimanan mereka, keyakinan mereka, ketaatan mereka, kecintaan mereka, loyalitas, kelembutan hati serta kesucian jiwa mereka yang luar biasa. Makanya pantas mereka dipuji oleh Allah itu. Ya. Apa salah satunya yang digambarkan di ayat tadi? Menangis ketika tertinggal tidak bisa melakukan kebaikan. Nih, harusnya ya. Jadi orang yang ada iman di hatinya, sedih pak hatinya, ya Allah, saya enggak bisa berjamaah itu. Menjerit batinnya, Pak. Ya. Ketika dia tidak bisa melakukan berjamaah misalnya. Nah, makanya ada di kita sih masih untunglah ya, enggak sampai benar-benar di masjid dikunci gitu. Lah kalau di negara lain mah kan memang ada yang benar-benar dikunci masjidnya juga. Itu sampai ada yang di media itu ya, saking senengnya itu lari-lari Pak, begitu masjid dibuka itu. Girang begitu masjid dibuka itu, ya alhamdulillah kita malah ya nggak sampai segitunya. Jadi ini salah satu cirinya nih yang insya Allah ya kita coba gitu, kita tiru mereka bahwa harusnya kita tuh bersedih ketika tidak bisa berbuat baik seperti orang lain. Kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, kalaupun memang keadaan menjadikan kita tidak sanggup melakukan itu, paling tidak hadirkan niat yang baik. Selalu hadirkan niat yang baik. Jadi kalau lihat orang kaya banyak nyumbang misalnya, banyak bantu orang, ya, kita harusnya sedih, ya Allah, kapan saya bisa seperti mereka? Gitu.
ya. Nah, hadirkannya ya Allah, beri saya kemampuan, saya juga pengen bisa melakukan hal seperti itu. Insyaallah niat itu akan dicatat oleh Allah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Baik. Nah, mohon maaf ya, jadi kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qulna bil Qur'anil Karim minas syaqai ilas sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minas syiqwati ilal hidayah wa minal bid'ati ilas sunnah wa min anwa'i syururi kulliha ila anwa'il khairi kulliha ya hayyu ya qayyum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.